selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Opik Sipik. Oke teman-teman, di kesempatan saya kali ini saya akan car vlog lagi ya. Jadi sekarang saya sedang berada di daerah Lembang dan sedang menuju ke daerah Subang. Kali ini saya ingin mencoba tanjakan yang paling terkenal di Jawa Barat, yaitu tanjakan Emen. Tanjakan yang cukup ekstrim dan panjang, kurang lebih sepanjang 1 km kurang. Nah, yang terkenal di tanjakan ini tentunya karena banyaknya kecelakaan-kecelakaan yang fatal ya. Setiap tahunnya itu banyak, pasti ada saja yang kecelakaan. Jadi tanjakan Emen itu mengarah ke daerah Subang, namun tanjakannya itu sebetulnya dari Subang ke Bandung. Jadi kalau dari Bandung ke Subangnya itu ya turunan gitu. Nanti bisa teman-teman simak ya. Alhamdulillah cuaca cukup cerah, meskipun ada banyak awan, mungkin bisa jadi hujan. Jadi tanjakan Emen ini tepatnya setelah tempat wisata Tangkuban Perahu. Nanti kita akan mengalami turunan dulu, lalu kita akan pulang ke Bandung lagi. Nah, setelah tanjakan Emennya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Jangan kemana-mana, simak terus. Nah, teman-teman, kita akan memasuki turunan Emen dulu ya, karena arahnya ke Subang kita. Tadi udah kita lewati Tangkuban Perahu. Nah, sekarang, nah ini dia titik awal dari turunan Emen atau akhir dari tanjakan Emen. Nah, bisa kita lihat perbedaannya kalau jalannya itu yang dari arah tanjakan dari Subang ke Bandung itu dibagi dua ya. Ada kanan kiri. Kalau saya yang turunan ini cuman satu jalur. Jadi mungkin ya kita tahu agar lebih aman ya. Ternyata di sini bisa istirahat juga, ada banyak rest area juga ya. Nah, ini dia turunan Emennya. Sebetulnya saya sangat suka jalan di sini itu karena jalannya yang sangat bagus ya. Nah, cukup ekstrim ya. Oh, di sini ada jalur aman ya. Kalau mobil yang bermasalah bisa masuk ke sana ke tadi. Sekarang sudah banyak di Indonesia jalur-jalur seperti itu. Biasanya jalannya diisi pasir agar mobilnya tertahan. Ada tulisan hati-hati turunan panjang. Jadi kalau menurut saya sih, kalau yang kecelakaan itu karena murni biasanya kelalaian dari driver ya, atau kesalahan dari mekanisme kendaraannya, adanya spare part yang belum diganti atau hal-hal lainnya lah. Jadi nggak ada sih unsur-unsur mistis, itu kayaknya kurang, agak keliru gitu kalau kita banding-bandingkan. Nah, ada lagi jalur aman ya, jalur darurat ada lagi ternyata, cukup bagus. Nah, kita pindahkan ke gear 3. Sebetulnya kalau lebih aman itu gear 2 ya, ke turunan dan tanjakan. Setelah saya cari-cari tips untuk tanjakan Emen itu bagusnya tetap di gear 2. Mungkin itu untuk mobil-mobil yang besar ya, yang karena rata-rata. Nah, ini ada mobil yang kecelakaan dipajang di sini agar tidak ada lagi karena tulisannya jangan ikuti jejak kami. Nah, ada truk yang kesusahan saat menanjak. Sekarang sudah banyak jalur darurat diisi dengan bebatuan dan pasir, betul. Nah, lihat bagusnya aspal di sini ya. Dan sampingnya itu bukit-bukit ya. Jadi cukup indah pemandangannya. Rata-rata sih untuk yang kecelakaan itu remnya yang blong ya. Karena mungkin ada kerusakan dari rem mobil itu sendiri gitu. Dan kebanyakan itu truk atau bus. Kalau mobil-mobil kecil
kecil ini jarang sih. Asalkan kita berkonsentrasi saat berkendara gitu. Cuacanya cukup panas sekarang. Namun udaranya sangat dingin seperti di Eropa. Tanda jangan tidak boleh mendahului ya, hati-hati. Nah ini kita pindahkan ke gigi dua saja. Nah ini dia akhirnya dari tanjakan MN. Jadi segitu saja teman-teman. Nah, alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Nanti ketika nanjak baru lebih menarik ya. Oke teman-teman, jangan kemana, nanti akan saya sambungkan dengan tanjakan MN yang topik utama kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.